Yo, halo semua ya guys, kembali lagi sama gue Neko. Dan di video kali ini kita akan lanjut drama yang ke-5. Dan ini dia finalnya guys ya. Kita akan lihat siapa yang bakal ikut dari semifinal dulu, yaitu adalah Gomen, Orang, Spongtif, Dark Falcon ya. Kita bakal main di sini BO1, nanti di final kita BO3. Jadi yang menang dua kali dia yang menang so, ya. Oke, sebelum kita langsung aja masuk ke videonya. Oh, kita bakalan scan dulu dari Gomen. Dia menggunakan Courageous Hippo Hair ya. Berry harus kalah gitu sebenernya ya. Forbidden Power dan juga Alien Egg Gold. Ini settingannya sama ya, sama Berry. Oke, berarti orang sekarang ya. Orang menggunakan Smermuel, Narrow Victory, Giant Meteo. Kita lihat siapa yang akan menang dan bertemu di yang akan melaju ke Grand Final kita guys ya. Kita lihat apakah Spermwell seperti kemarin mewangsot-wangsot. Maksudnya nggak habis darahnya nggak ngurang ya. Spermwell menyerah. Oh no, lucky chance. Tiebreaker. Dan Spermwell tetap menyerang. Ayo, let's go. Tentacle Crusader. Great Attack. Let's go. Siapa yang akan? Beset, Hippo Hair nyerang, guys. Miracle Explosion ya. Darahnya nggak ngurang, woi. Gila, gila gaming banget ini emang Spermwell ya. Gila, doubling. Wah, selamat tinggal sih menurut gue guys ya. Selamat tinggal kalau kata gue sih. Menurut gue sih selamat tinggal. Ya udah mau gimana lagi ya. Udah takdirnya memang guys. Beneran kalah lu. Let's go. Gila ya, sebentar doang kelar coy. Spermwell gaming banget ya. Gomen harus kalah jadi orang yang lanjut guys. Sekarang kita akan Spongtif melawan Dark Falcon. Spongtif menggunakan Reticulate Giraffe dan Friends Forever dan Alien Egg Bolt. Dark Falcon menggunakan Brutus. Apakah Brutus akan menang di turnamen kali ini? Kita lihat aja guys ya. Food Chain dan Fissure guys. Let's go. Ini baru 3 menit coy. Gila gaming banget. Let's go. Let's go. Final round. Langsung nyerang aja, Brutus. Let's go. Reticulate Giraffe menyerang pakai ultimate. New Devil Body. Fokus ternyata mantep jiwa. Let's go. Fissure menyerang. Aduh, apakah Reticulate? Wah, lucky chance, gila. Tiebreaker. Brutus menggunakan Fissure. Selamat tinggal kah? Kita lihat aja guys.
Dan bener ternyata ya, harus kalah woy. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke final. Orang melawan Dark Falcon guys ya. Gomen dan Spongtif harus gugur coy, let's go. Oke, kita langsung aja scan si orang menggunakan Spermwell, Narrow Victory dan Giant Meteor guys ya. Ini dia. Gila woy ya, pertarungan di laut ini menurut gue ya. Karena Spermwell kan di laut ya. Brutus menggunakan Food Chain dan juga Fissure ya, Dark Falcon. Oke guys ya, ini dia coy, Spermwell versus Brutus. Mantap jiwa, kita lihat ya apakah Spermwell bisa mengalahkan Brutus. Langsung di ulti sama Spermwell. Dimakan kamu coy ya. That's gonna hurt. Brutus langsung sekarat coy ya. Kalau ini Brutus di ronde 1 ini dia mati, dihidup lagi, ternyata gak bisa pakai lagi coy ya di Darkthrone. Ini BO3 jadi yang menang 2 kali adalah pemenangnya. Finish it. Apakah Spermwell bisa bertahan? Spermwell doubling, Brutus akan mati dan hidup lagi coy. Let's go, mantap jiwa. Makan tuh pup. Resurrection. Fissure-nya resurrection. Hoki banget di Brutus coy. Dua kali resurrection di berarti ya. Kalau misalkan dia mati lagi. Wah, hidup lagi dia. Hidup lagi tuh, ngeselin banget. Tapi gak apa-apa, Dark Falcon kan berjuang ya. Dapet menangin Dark Falcon. Spermwell harus kalah woy. Dan di ronde 2 kita lihat nanti ya, apakah Dark Falcon masih bisa seperti ini. Dia gak bisa hidup-hidupan lagi coy. Fokus 3? Hah? Gue meleng dikit, fokus 3? Udah gila nih Spermwell, bye-bye Brutus. Anjir, gaming banget. Sangatlah gaming. Player 1 win coy. Let's go, kita lanjut ke ronde 2 ya. Buset, gaming banget. Langsung di Giant Meteor. Let's go, apakah Spermwell akan mengakhiri Brutus? Enggak, Brutus hanya nyerang ya.
di Wokus 3 Supermuel, oh my god, darahmu pasti habis. Badah, gila bro, itu ngamuk guys ya. Supermuel langsung Miracle Explosion, apakah si Supermuel hoki? Kita lihat ya guys ya, apakah fokus kali 3 lagi kalau dia kalah? Doubling coy, bye bye Brutus. Resmi nih apa menangnya guys ya. Gila ya, dan pemenang kita adalah Supermuel guys ya. Yang menang adalah orang coy. Orang kamu gaming sekali menggunakan Supermuel ya. Sangat jago banget tuh Supermuel deh ya. Oke guys, sampai di sini dulu turnamen Makassar Evolution 5 kita coy. Yang menang adalah Supermuel. Dan dengan ini turnamen Makassar Evolution 5 resmi kita tutup. Dan pemenangnya adalah orang menggunakan Supermuel guys ya. Kita langsung aja end the turnamen. Dan juara satu orang, juara 2 Dark Falcon, juara 3 Gomen dan Spong Team guys ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Next ada turnamen Kaiser coy ya. Jadi Kaiser Animal akan bertarung dan jumlah pesertanya ini gua enggak bisa sebutin dulu karena secukupnya coy ya. Karena gua bisa aja lebih dari 20 orang, kita enggak tahu coy ya. Oke, sampai sini video kali ini. Ko ampis out coy. Bye bye.